Polres Palopo menggelar fun bike dalam rangka memeriahkan HUT Bhayangkara ke-77 tahun, Minggu 25 Juni 2023. Kegiatan tersebut juga diramaikan sebanyak 350 peserta dan dibuka langsung Kapolres Palopo AKBP Safi Napsikin. Rute dalam kegiatan fun bike dimulai dari depan Polres Palopo, Jalan Kelapa, hingga Oputusa Paile dan finish di depan Mako Polres Kota Palopo. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan door prize yang telah disiapkan panitia pelaksana. Hadiah utama berupa sepeda listrik diraih anggota Kodim 1403 Palopo Praka Zulkifli. Giat ini juga turut dihadiri Ketua Bhayangkari Polres Palopo Nadia Syafi'i dan Dim 1403 Palopo Letkol Infantri Apriyadi Nijo serta Ketua Persit KCK 1403 Palopo Suci Apriyadi. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.